Budaya Integriti UNIMAS merupakan satu rangka tindakan komprehensif untuk mencapai matlamat serta strategi UNIMAS ke arah meningkatkan budaya kerja berintegriti yang cemerlang dalam bidang pendidikan tinggi negara. Jentera pelaksana budaya integriti UNIMAS melibatkan seluruh warga kampus bertepatan dengan iltizam universiti menggalas amanah memacu kegemilangan. Maka pelan tindakan ini berfungsi sebagai satu mekanisme untuk memupuk nilai-nilai kerohanian yang luhur di samping meningkatkan daya saing dan daya tahan negara. Bagi membuktikan komitmen UNIMAS, maka warga kampus berikrar mengelakkan segala bentuk penyelewengan, mengelakkan aktiviti yang menggalakkan rasuah, mewujudkan persekitaran yang berintegriti, mendukung prinsip-prinsip pencegahan rasuah badan korporat di Malaysia, bertindak tegas demi imej UNIMAS serta memperkukuhkan 5 nilai teras UNIMAS iaitu keserakanan, berinovasi, tabah, ikhlas dan berintegriti. Selari dengan komitmen yang menyeluruh ini, maka strategi-strategi yang dirangka dalam budaya integriti UNIMAS memberi tumpuan untuk terus memantapkan 5 aspek penting dalam pengurusan integriti organisasi iaitu individu, kepimpinan, sistem dan prosedur, struktur dan institusi dan juga budaya. Oleh itu, saya berharap agar pelaksanaan dan penghayatan agenda integriti oleh semua lapisan warga UNIMAS dapat dilaksana dan dipraktikkan sepanjang masa. Usaha yang dibuatkan oleh Universiti Malaysia Sarawak sebagai antara IPT terawal menyahut seruan mengenai ikrar integriti ini adalah merupakan sesuatu yang sangat baik. Ini menunjukkan kesungguhan dan betapa iltizamnya universiti ini untuk memastikan staf, sama ada staf biarpun di peringkat pelajar sendiri, untuk terus memastikan bahawa integriti ini sentiasa dipelihara dan dipraktikkan di Universiti Malaysia Sarawak. Tetapi satu perkara yang mungkin saya boleh katakan di sini adalah tidak ada artinya juga kalau kita ikrar integriti itu tetapi kita tidak ada penghayatan dan kefahaman yang mendalam mengenai integriti. Kerana ikrar itu hanyalah sebagai luahan dari mulut sahaja, tetapi ia perlu lebih daripada itu adalah penghayatan dan kesungguhan kita untuk melaksanakan apa yang kita fahami mengenai integriti. Sudah pasti integriti itu terlalu luas skopnya, daripada pekerjaan, daripada tanggungjawab, dari segi amanah, daripada tingkah laku kita dalam perkhidmatan. Ianya mempunyai kaitan secara langsung dengan integriti. Tetapi bagi saya, hanya orang-orang yang memahami konsep sebenar integriti itu sajalah yang akan dapat memastikan bahawa segala usaha yang dilakukan oleh universiti ini akan membuahkan hasil. Memerangi rasuah bukanlah satu perkara yang baru dalam perkhidmatan awam. Ia merupakan usaha berterusan Kerajaan Persekutuan agar masyarakat boleh mempercayai perkhidmatan awam merupakan satu amanah yang dilaksanakan dengan telus dan ditadbir dengan baik. Sehubungan dengan itu, Hari Integriti UNIMAS merupakan komitmen Universiti Malaysia Sarawak dalam usaha membenteras semua gejala rasuah yang telah pun dilaksanakan secara intensif oleh Kerajaan Negeri Sarawak baru-baru ini. Pelaksanaan Hari Integriti UNIMAS bukan bermakna kita tidak membudayakan integriti sebelum ini. Cuma dengan adanya program itu, kesedaran dan pengetahuan berkenaan budaya integriti dan amanah dapat disampaikan secara lebih menyeluruh dan berkesan kepada semua peringkat staf. Ini kerana integriti bukanlah agenda pengurusan sahaja, bahkan ia adalah agenda kewangan, logistik, dasar dan banyak lagi. Sekaligus, saya pasti ia akan menyumbang kepada hasrat visi universiti ini untuk menjadi universiti contoh serta diiktiraf di peringkat antarabangsa dan juga sebagai universiti pilihan utama. Integriti sebenarnya boleh dilihat dalam bentuk yang lebih luas. Integriti menuntut kita memperkasakan tabir urus supaya ia lebih perkasa. Selaku penjawat awam, kita perlu mematuhi dan melaksanakan tanggungjawab dan kuasa yang diberikan dengan penuh tanggungjawab demi kepentingan umum. Integriti menuntut kita menjauhkan diri dari amalan-amalan penyelewengan dan salah guna kuasa dan seumpamanya yang menuntut kita mempunyai sifat-sifat kepribadian yang tinggi, amanah, jujur,
dan dipercayai dalam menyampaikan perkhidmatan. Jati diri perlu ditunjukkan melalui urusan perkhidmatan yang disampaikan bagi memenuhi prinsip-prinsip tabir urus yang baik. Tidak dipengaruhi, boleh dipercayai dan telus dalam melaksanakan tindakan yang berkaitan. Integriti bermula daripada hati. Apabila hati yang ikhlas, maka kita akan dapat menjalankan tugas kita dengan jujur. Ini selaras dengan 5 teras yang diamalkan oleh UNIMAS. Dalam pengurusan mengurus wang awam sekarang ini dan pengurusan kewangan yang makin kompleks, kita harus berhati-hati dan jujur apabila kita menjalankan setiap sen wang awam. Bila kita ikhlas, maka dengan tersendirinya akan kita kerjakan secara teratur dan sentiasa takut yang kita sentiasa dilihat. Maka dengan pelancaran Hari Integriti UNIMAS adalah amat sesuai bagi semua penyawat awam yang bertugas di UNIMAS. Integriti adalah melakukan perkara-perkara yang betul walaupun tiada ataupun tak ada orang nampak kita. Sebagai seorang penjawat awam, kita perlu memperkasakan ilmu kita dan berintegriti. Sebab integriti tanpa berilmu adalah lemah dan tak berguna. Dan pada masa yang sama, berilmu tanpa integriti adalah bahaya dan akan memudaratkan organisasi. Sebagai penjawat awam yang bertugas di UNIMAS, kita harus memastikan apa yang kita lakukan adalah mengikut peraturan-peraturan yang sedia ada, supaya kita sama-sama dengan pengurusan tertinggi UNIMAS membangunkan UNIMAS supaya lebih cemerlang dan gemilang. Sistem integriti yang baik dapat menangani konflik kepentingan dalam sektor awam, di mana ia melibatkan accountability, ketelusan serta pencegahan. Untuk pejabat pembangunan, pengurusan integriti yang diterapkan meliputi integriti warganya dan juga integriti jabatan. Integriti individu merujuk kepada prinsip moral serta etika, manakala integriti jabatan merujuk kepada kepatuhan dan sistem kerja berdasarkan amalan yang terbaik. Sebelum kita cakap pasal integriti di peringkat fakulti ke, peringkat universiti ke, peringkat negara ke, kita nak tanyakan diri kita sendiri dulu. Adakah kita ni berintegriti atau tidak? Jadi konsep integriti ni kita tengok pada diri kita, sama ada kita boleh mengawal selia tak diri kita. It's a human governance kalau dalam bahasa Englishnya. Maksudnya kita boleh govern tak diri kita sendiri. Jadi kalau kita tak berintegriti, memang akan mendatangkan masalah pada pihak ketiga. Masalah pada student, masalah pada negara, dan negara boleh katakan hancurlah kalau setiap orang tak berintegriti. Jadi integriti ini bermula daripada diri kita, bukan saja kita katakan integriti segi rasuah je, tapi sebesebinya itulah integriti. Kalau kita rasa bersalah benda ini, perkara ini akan menyusahkan pihak ketiga, itulah makna kita tak berintegriti. Dan itulah masanya kita, kalau kita sebagai seorang umat Islam ataupun seorang hamba Tuhan ataupun seorang makhluk, kita hendaklah mengetahui bahawa ada orang yang sentiasa mengawasi diri kita. Jadi saya rasa dengan berperasaan demikian, kita rasa bersalah, itulah seorang yang berintegriti, dan universiti negara juga akan maju kerana human-human ataupun sumber manusianya berintegriti.